Selamat sore seluruh netizen yang ada di Indonesia ya. Ketemu lagi nih Om. Iya, sudah lama enggak bikin konten bareng-bareng ya. Ah iya, ini keadaan sekarang ini memang semuanya sedang prihatin lah ya. Karena virus dia ada ya kan, sekarang pemerintah sedang memperlakukan PPKM. Nah, PPKM masih diperpanjang lagi, pasti banyak imbasnya untuk semua orang. Makanya di sekitar kita ini sekarang banyak, kalau kita mau membahas tentang sejarah ya, ya. Ada kayak ramalannya Jayabaya ini ada pageblug, rojo pati, rojo loro katanya ya, seperti ini, banyak orang sakit, banyak orang meninggal, tapi kita nggak mau membahas tentang itu ya, ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi yang kenyataan di lapangan sekarang ini, kita sekarang semuanya sedang berhenti ya. Yang perlu kita lakukan apa? Ya tetap semangat, tetap berkarya ya. Berkarya terus. Kita sekarang ini upaya cari imun ya, cari imun. Ya. Membentuk imun ya. Kalau lemah, kena. Iya, kalau imunnya lemah pasti kena. Ya. Dan seperti kita ketahui bahwa virus ini akan apa namanya, akan tumbuh besar di inang atau di tubuh yang ringkih ya. Ah yo, yang lemah pokoknya dibawa seneng aja, bawa seneng. Nah, kita sekarang ini mau membahas tentang keadaan sekitar seperti yang pernah, yang dari awal kita apa namanya ngobrolkan ya, kita ya. Di alam bebas seperti ini kita mau membentuk imun ya, betul ya. Ini panas ini sekarang ini ya. Wah, apa? Tapi di sini dingin om. Iya, dinginnya luar biasa enak ya. Iya. Kalau netizen semuanya lihat di sekitar sini, kita dikelilingi banyak apa namanya, kalau orang Jawa bilang tuh gumuk ya. Gumuk. Iya. Bukan gunung, gumuk. Gumuk. Gumuknya ini sudah banyak yang ini tuh apa namanya, banyak yang berkurang. Dikeruk. Oh, tanahnya ya. Iya, dikeruk untuk orang-orang yang pengusaha yang punya, iya, pengusaha liar ya, bukan apa namanya, mau mengeksploitasi alam. Diambil batunya untuk batu piringnya, terserahlah mereka. Tapi kalau saya boleh menghimbau ya, ekosistem di sekitar kita ini, alam di sekitar kita jangan dirusak gitu aja. Iya, harus ada timbal baliknya. Nah, betul. Kalau gumuk dikeruk nggak bisa balik lagi ya, tetap separuh separuh gitu ya, separuh bisa tumbuh lagi. Iya. Iya, kalau ditebang ditanam lagi gitu. Bisa tumbuh lagi. Iya, bisa. Nggak gumuk dikeruk gimana ya, kuyang nepo tidak ya. Nah, ini Teguh, apa namanya, ada kejadian apa kemarin kan katanya jalan-jalan ditutup atau gimana? Oh iya, apa ya, PPKM ini sangat apa ya, merugikan banyak orang, termasuk orang jualan-jualan gitu. Iya, susah. Aku, ya. Aku iya, kan tengah malam tuh keluar, terus lihat-lihat biasanya orang jualan kayak pecel-pecel gitu tuh rame ya, jualan-jualan itu. Sekarang tuh sepi ya, gara-gara PPKM ini. Iya. Ya, apa namanya, kebijakan pemerintah ini pasti ada alasannya ya. Iya, betul. Kita legowo aja. Yang paling penting, yang paling penting adalah menyikapinya bagaimana. Jangan terus-menerus mengeluh ya, jangan terus mengerus apa namanya, apa namanya, kok nggak ada solusi, kita cari sama-sama ya, kebersamaan ya bro ya. Betul. Nah, khusus untuk para YouTuber semuanya, saya apa namanya, urun tembuk bagaimana caranya semuanya teman-teman bikin konten yang selalu menyemangati semuanya. Iya, betul. Menyemangati, bikin konten yang bagus, yang inovatif, yang kreatif. Ini ya. Sama om aku ini mau bikin cerita, gak jadi-jadi konten cerita om. Iya. Aduh, karena apa ya, keadaan ya, kita iya, mau bikin konten yang bercerita, tapi ternyata kenyataan di lapangan kita susah ya. Jadi gak ada mood ke situ ya. Iya, betul. Ya, yang penting kita bikin santai ya. Iya. Ya, yang penting ini sekarang kita mau melihat-lihat keadaan sekitar yang masih asli di sini. Nah, sepertinya
keadaan alam yang seperti ini masih obat atau jamu yang mujarab bagi kita untuk membentuk imun yang baik. Ya. Nah, karena jarang sekali yuk, jarang banget tuh. Kayak apa ada sawah-sawah langsung biasanya perumahan gitu. Oh iya. Kita lihat ada perumahan. Iya. Kalau di sini masih luas ini. Iya, masih ya, asli. Asli. Moga-moga apa namanya enggak sampai ada proyek-proyek lagi di sini. Ah, iya, makin mengecil, makin kecil. Waduh. Enggak dingin lagi nanti di sini. Jadi panas lagi ya. Ya, itulah. Kita pernah juga ya bahas masalah itu ya. Oh, ya. Pernah juga. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk netizen semuanya di rumah. Yang paling penting kita tetap semangat, kita tetap berkarya ya, dan saling semangat meskipun PPKM-nya. Oke. Oke, wassalam.